Menuju tanggal 29 Oktober 2023 ini, Bandar Udara Internasional Jawa Barat telah siap untuk melayani maskapai penerbangan yang akan bepergian di dalam negeri maupun kepada tujuan-tujuan luar negeri. Perlu kami sampaikan pada kesempatan pertama bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan berbagai persiapan bersama Angkasa Pura II dan juga kami dari PIJB, yang boleh kita sampaikan bahwa bandara pada saat sekarang telah siap untuk melayani, dan kami sampaikan juga kepada masyarakat luas bahwa hari ini kita telah siap dan mari kita terbang asik melalui Kertajati.